Ada. Oh, enggak usah aja, Mas. Ayo, Mas, diedit, Mas. Oh, gini, Mas. Saya kan biasa kalau pagi-pagi, enggak, setengah sembilan, saya masuk ke sini. Karena tugas saya masak buat siang sama sore. Pas saya lihat buka posisi pintu membuka sedikit, jadi saya juga agak aneh ya, biasanya kalau udah nggak ada orang itu pintu digembok, cuman itu membuka sedikit, terus saya langsung masuk, nggak taunya di sini ada yang tergeletak, kelihatan tangannya aja itu tuh ya, ya ternyata Pak Warno. Saya sempet membangunin dia, cuman saya nggak berani megang karena posisi dia itu udah terlentang dengan pada biru lah, sekitar tangan sama kaki. Ada ini nggak, Bu, ucapan atau kata terakhir dari beliau yang Ibu tahu? Kalau ucapan terakhir itu kemarin ya, Mas ya, kemarin lusanya sekitar hari Jumat atau Jumat nggak salah, Mak. Dia bilang ke saya tuh, Mbak, katanya saya mau pulang. Nanti kalau mau gajian, Kak, saya mau pulang. Gitu aja udah. Gajian itu tanggal 2 ya? Tanggal 2. 2 sore tuh biasanya langsung, itu bukan hari Minggu atau tanggal merah tuh, setiap tanggal 2 itu pasti gaji sore dibagikan semua. Tapi tetapnya pulang dengan gak keadaan taunya, ini. Pulang, iya, dengan keadaan begitu, ya Allah. Itu menurut pemeriksaan dokter apa, Bu, katanya, Bu? Serangan jantung, Mas. Serangan jantung. Saya juga nebak tuh ya serangan jantung, soalnya ya lihat luka lebam-lebam ya, bukan luka, lebam-lebamnya tuh. Pada membiru tuh. Ngeluh sakit enggak, Bu, sebelumnya, Bu? Dia ngeluh enggak pernah, Mas. Cuman paling juga masuk angin biasa, terus dia ngomongnya kalau saya katanya kalau makan banyak gitu. Paling juga dia tuh, saya katanya sering sesak, paling kena obesitas ya, Mbak. Kan dia gemuk. Sempet dia kalau jam istirahat sambil makan, dia ngobrol. Apalagi yang pakai hantu, coba bantu ini ya. Coba, Pan. Panggil itu sih apa? Kak.